Perut sudah terisi. Tandanya kami siap untuk melanjutkan perjalanan mengantarkan Bamban dan buah tempirik ini. Biar cepat, lebih baik kami memotong jalur sambil menyusuri sungai di sini saja. Ayo kawan, lompati aliran sungai ini. Hati-hati ya. Karena membantu Rangga menyeberang sungai, jadinya kami ikut terjatuh juga nih. Untung hanya pakaian kami saja yang basah. Kasihan ya, kayaknya. Kuburin. Ayo pangin nih. Ayo naik dulu. Pantas aja, akibat terjatuh tadi, muka milik Rangga jadi bolong tuh teman. Beberapa buah tempirik yang dibawa jadi berjatuhan keluar sampai terbawa aliran sungai. Wah, bisa gawat nih kalau ibunya Rangga sampai tahu. Ya sudah, kami bawa saja dulu butah ini ke tempat nenek. Siapa tahu masih bisa diperbaiki. Disinilah para perajin di desaku membuat berbagai kreasi anyaman dari Bamban. Mulai dari tas keranjang yang disebut butah, nyiru, tikar, dan keranjang berbagai ukuran dari yang kecil sampai besar. Bamban yang sudah kami bawa tadi dibersihkan terlebih dulu dari tangkai daun yang masih menempel. Tanpa perlu dijemur, batang Bamban langsung dibelah dengan pisau untuk diambil bagian kulit luar batangnya saja. Bagian kulit luar ini dipilih karena lebih kuat dan lentur untuk dianyam nanti. Setelah anyaman jadi, nantinya akan dijemur dan warnanya berubah menjadi coklat mengkilap yang indah dan kuat loh teman. Memang tidak diragukan lagi teman kepiawaian tangan nenek dalam menganyam seperti ini. Jenis anyaman apa saja pasti bisa dibuat. Gak perlu waktu lama teman. Tuh lihat, lubang butahnya sudah mulai tertutup. Asik, butah milik Rangga sudah selesai diperbaiki. Ayo kawan, sekarang kita antar Rangga dan buah tampiriknya pulang.